Atta Halilintar sebut Aminah selalu lihat kucing dan burung setiap hari. Atta Halilintar tampak menggendong buah hatinya, Aminah, Hananur, Atta di rumah. Ia langsung membawa Aminah melihat burung dan kucing saat sang anak tampak merengek dan melihat keluar ruangan. Atta yang tampak hafal reaksi Aminah itu pun langsung menggendong sang anak mendekati kucing dan kucing mendekat kolam renang rumahnya. Bahkan Atta Halilintar menyebut bahwa setiap hari Aminah selalu melihat burung dan kucing yang dipelihara Atta dan Aurel. Hari-hari, setiap hari lihat kucing lihat burung, lihat kucing lihat burung, ucap Atta dalam vlog YouTube A, Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023. Sampai di depan kandang kucing, Aminah tampak berhenti merengek. Ia bahkan mengoceh seolah mengajak kucing peliharaan orang tuanya itu berbicara. Diturunkan Atta dari gendongan, Aminah tampak duduk dan langsung merangkak. Ia tampak menghampiri kucing yang dikeluarkan Atta dari kandang. Kendati tampak suka terhadap hewan kucing, Atta menyebut bahwa saat berdekatan dengan kucing Aminah justru tampak takut. Mau kucingnya kucing giliran takut tapi takut, ucap Atta sambil tertawa kecil dan memegang tangan Aminah. Atta pun mengungkap kebiasaan sang anak yang kerap berteriak jika tak melihat kucing. Aminah akan anteng ketika bisa memandangi kucingnya itu meski tampak takut-takut. Atta juga menyebut bahwa Aminah merupakan bayi yang suka mengeksplor. Dia anaknya jungle banget. Ucap Atta Halilintar yang melihat Aminah merangkak mengikuti arah berlari kucing-kucingnya. Usai merangkak, Aminah tampak diangkat oleh Atta Halilintar untuk kucingnya tuh. Cuci tangan. Dia senangnya gini ya, tuh. Lihat kucing aja, kalau nggak dia teriak-teriak, Ateng, tuh dikejar. Dan tuh. Nyari kucing terus setiap hari. Kejar. Tapi giliran deketin kucingnya, kabur. Tuh. Kalau kejar kucing dia merangkak. Ayo kejar. Dia anaknya jungle banget. Jadi jatuh. Takut. Dikejar sayang. Ini dia udah pengen banget sama ini berdua. Tuh sama Aminah dikejar malah lihat.